Alhamdulillah, saya dan juga rakyat negeri Johor Darul Ta'zim sangat rasa teruja dan rasa bertuah pada tahun ini kerana Izi Kurban telah pun memperuntukkan sejumlah lembu yang tidak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersamaan 12 Zulhijjah 1444 Hijrah, kami telah tiba di Masjid Sultan Iskandar Bandar Datuk Orang Johor Bahru dan insya-Allah di sini akan dilaksanakan program ibadah korban perdana dan akan disembelih sebanyak 35 ekor lembu dan insya-Allah akan diagihkan kepada golongan asnaf. Sedang berlangsung proses memotong dan melapah daging-daging korban. Sebentar lagi akan ditimbang serta diletakkan di tempat agihan. InsyaAllah akan dimanfaatkan lebih kepada 1,000 orang penerima. Alhamdulillah, saya dan juga rakyat negeri Johor Darul Ta'zim sangat rasa teruja dan rasa bertuah pada tahun ini kerana Izi Kurban telah pun memperuntukkan sejumlah lembu yang tidak sedikit ke negeri Johor Darul Ta'zim ini untuk menyempurnakan atau untuk disembelih ataupun menyempurnakan ibadah korban bagi mereka-mereka yang telah mengamanahkan wang ringgit untuk disempurnakan oleh Izi Kurban. Di sini kita berada di Masjid Sultan Iskandar, Bandar Datuk On Johor Bahru. Penglibatan sangat-sangat menggalakkan. Lebih kurang 160 orang sukarelawan yang telah pun bertukar lumus daripada pagi tadi untuk menjayakan program ini, bahkan daripada semalam lagi untuk membuat persiapan supaya program ini dapat disempurnakan dengan sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah SWT atas kejayaan penganjuran program pada kali ini. Baik, di belakang saya ini berlaku proses pengagihan daging-daging korban dan insya-Allah daging-daging ini akan dimanfaatkan lebih daripada 1,000 buah keluarga dan diagihkan kepada golongan-golongan asnaf yang memerlukan. Itu saya bercakap terima kasihlah untuk pendaftar yang ambil bahagian ni kerana membantu kami macam inilah. Lepas tu turut berterima kasih kepada pendaftar-pendaftar korban yang berdaftar dengan Izi Korban. Terima kasih kepada pendaftar Izi Korban. Semoga Allah menerima ibadah anda semua. Jadi sebenarnya ibadah korban ini merupakan satu tuntutan. Dalam Al-Quran menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Sembahlah Tuhan kamu dan sembelihlah korban. Nabi kata siapa yang ada kemampuan untuk berkorban maka hendaklah dia berkorban. Jadi dan ini adalah merupakan satu tuntutan untuk kita berinfak kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita belanjakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi infak antaranya menunaikan ibadah zakat dan sebagainya. Tetapi infak setahun yang menjadi kemuncak kepada orang Islam ialah menyempurnakan ibadah korban. Ingat, ia adalah merupakan satu tuntutan. Walaupun orang kata sekali seumur hidup, tetapi sebaik-baiknya apabila kita ada kelapangan kemampuan maka hendaklah kita berkorban. Bagi orang muda, jangan kita anggap bahawa ibadah korban ini hanya untuk orang dewasa ataupun orang yang dah apa ni, orang yang sudah lanjut usia. Saya tidak, siapa sahaja dituntutkan untuk berkorban, bahkan kita sendiri. Cuba wujudkan satu semangat untuk kita berkorban sebanyak yang mungkin dan seterusnya untuk mencapai kepada matlamat itu. Sebabkan kerana korban ini memerlukan perbelanjaan yang agak besar, maka apa salahnya kita menabung sedikit demi sedikit, mungkin dalam kali
setahun dapat kita cukupkan ataupun dua tahun untuk kita mencukupkan ibadah korban, apa ni, peruntukkan untuk ibadah korban. Bahkan ibadah korban itu sendiri pun kalau ikutkan dari seekor lembu boleh dikongsikan dengan tujuh bahagian ataupun tujuh orang. Jadi tidaklah menjadi suatu bebanan. Dan pada hari ini kita sudah ada syarikat-syarikat seperti Easy Korban ini yang telah pun menyeru umat Islam khususnya di Malaysia untuk menunaikan ibadah korban melalui cara tabungan sama mereka, melalui cara pembayaran dengan mereka. Yang saya rasa ini adalah merupakan satu peluang bagi kita untuk kita merebut dan menyahut apa yang telah pun mereka lakukan untuk pastikan ibadah korban itu sentiasa bersemarak setiap tahun di negara kita, bahkan ianya dapat juga menjangkau ke negara-negara lain umat Islam yang memerlukan apa ni sumbangan, yang memerlukan daging-daging korban dan sebagainya untuk menjadi santapan mereka. Baik, alhamdulillah selesai sudah program ibadah korban perdana kita yang bertempat di Johor Bahru bersamaan 12 Zulhijjah 1444 Hijrah, dan diharapkan daging-daging ini dapat dimanfaatkan kepada semua penerima. Dan terima kasih kepada semua pendaftar Easy Korban, semoga Allah menerima ibadah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.